Ya pemirsa, budaya belusukan malam ke sejumlah daerah di pelosok desa masih menjadi sarana bagi calon bupati untuk meraih simpati warga dalam proses masa kampanye pilkada serentak. Salah satu calon bupati di Sidoarjo yang melakukan belusukan tengah malam ke pelosok desa di batas kota hanya untuk menyapa dan silaturahmi dalam rangka kampanye dialogis. Budaya belusukan dengan turun langsung ke masyarakat untuk meraih simpati dan mengetahui kondisi realita masyarakat di tingkat desa yang marak dilakukan pejabat di era Presiden Jokowi, kini juga mulai dilakukan sejumlah calon bupati dalam rangkaian kegiatan kampanye pilkada serentak. Seperti dilakukan calon bupati Sidoarjo Saifullah, yang memilih melakukan pendekatan langsung ke masyarakat dengan cara belusukan malam hingga dini hari. Dalam rangkaian kampanye dialogis yang dilakukan sejak dimulainya masa kampanye 27 Agustus lalu, Cabup Petahana Sidoarjo ini memilih datang langsung ke elemen masyarakat tingkat bawah di kawasan Waru Jabon hingga Tarik yang menjadi wilayah perbatasan kota Sidoarjo. Selain menyapa masyarakat yang kebetulan masih melakukan kegiatan malam hari, Cabup Saifullah tidak segan juga datang ke sejumlah warung makan untuk makan bersama masyarakat. Cabup dari Partai PKB yang juga didukung oleh Partai Perindo ini menikmati kegiatan kampanye dialogis pilkada serentak dengan melakukan belusukan ke pelosok desa hingga dini hari. Dalam kampanye dialogis yang dilakukan melalui budaya belusukan ini, Cabup Saifullah menyerukan kepada warga di pedesaan agar tidak golput, bisa menggunakan hak suaranya pada pilkada serentak 9 Desember mendatang. Oleh karena saya titip di Sidoarjo, jangan ada yang golput. Golput itu tidak mendidik. Golput itu tidak peduli terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap dirinya orang lain atau lingkungannya. Melalui kegiatan ini, sang calon bupati juga bisa mengerti apa yang diperlukan dan dikeluhkan masyarakat pedesaan seiring terjadinya pelemahan ekonomi di Indonesia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Bambang Pramono Putra memberitakan.